sayang sama ibu. Jangan pernah tinggalin ibu ya, sayang. Hidup tenang sama kamu. Dan membiarkan Sadewa tinggal sama ayah kamu. Tapi rasanya, ibu gak sanggup rasanya terpisah sama Sadewa, saudara kembar kamu. Apapun yang terjadi, ibu akan tetap bawa Sadewa kembali. Obat lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Cobalah beberapa saat lagi. Kok nomor Mas Salma nggak aktif sih? Kemana coba Mas Salma? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Cobalah beberapa saat lagi. Kamu kenapa mondar-mandir terus kayak setrikaan sih? Aduh, udah lo kerja aja nggak usah ngurusin gue. Ya gimana saya mau fokus kerja kalau kamu mondar-mandir nggak jelas? Kenapa kamu? Ada masalah? Kok malah jadi lo yang kepo sih? Ya emangnya kenapa kalau saya bertanya? Nggak boleh. Suka-suka lo deh, ya. Terserah. Ya Allah. Jadi Den Ali sama Den Ran itu saudara kembar. Ya Allah, ya Rabbi, Den. Pantesan aja, Den. Den Ali sama Den Rehan itu kayak pinang dibelah dua. Gak ada bedanya. Jadi selama ini kalian terpisah, Den. Den Ali tinggal sama Bu Salma. Den Rehan tinggal sama Pak Paki. Iya, Den. Iya, Pak. Saya baru tahu. Ternyata ibu bohongin saya. Ibu bilang ayah udah gak ada. Tapi ternyata sekarang di depan mata saya. Saya gak tahu apa yang terjadi. Sehingga ayah dan ibu membuat saya dan Rehan terpisah. Gokil. Kita bisa semirip ini ya? Iya ya. Kita kayak anak kembar yang lahir di rahim yang sama. Seenggaknya saya udah pernah ketemu sama saudara kembar saya sendiri. Meskipun saya baru tahu sekarang. Pada saat Rehan udah gak ada. Coba aja Rehan tahu kalau saya ini saudara kembarnya. Mungkin saya sama Rehan bisa damain ibu sama ayah. Biar gak ribut-ribut terus. Mungkin Allah itu memang percayain semua ke Den Ali. Biar Den Ali yang mempersatukan kedua orang tua Den Ali. Bayangin Pak, Rehan gak pernah ketemu sama ibunya. Gak pernah ngerasain kasih sayang dari ibunya. Sampai-sampai dia minta tolong, maksa sama saya buat tinggal di rumah untuk rayain ulang tahun ibu. Ibunya dia juga. Jadi aku mohon ke kamu, Li. Sekali aja aku pengen ngerayain ulang tahun ibu kamu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun, Ibu. Ali. Ali sayang sama Ibu. Jangan pernah tinggalin Ibu ya, saya. Seenggaknya Rehan udah ketemu sama ibunya. Dan kalau Aden sekarang mau luapin perasaan Aden, mau luapin sedihnya Aden, luapin Den. Pak Mama temenin Den. Nanti kalau Aden udah lega perasaannya, Aden udah lega pikirnya, Aden balik lagi kayak Den Ali yang semula ya, Den. Den Ali gak boleh larut dalam sedih. Kalau Den Ali larut dalam sedih, almarhum Den Rehan juga pasti ikut sedih, Den. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Bapak udah selalu di sisi saya. Sama-sama, Den. Sama-sama. Kamu ngapain? Mau nonton kartun favorit Siva? Enggak. Sini. Kan Kak Dian lagi nonton. Jangan diganti-ganti dong. Apaan sih orang dari tadi Kak Dian itu lagi main handphone? Gak sopan tahu. Apaan sih gak sopan apaan? Kak Dian itu kan lagi capek. Jadi wajar aja dong kalau ngelurusin kaki. Wah, ribet banget jadi anak kecil. Siva bilangin mama ya. Ma! Mama! Ma! Ma! Bilangin aja. Teriak sekencang mungkin. Kan Tante Ursula lagi pergi. Oh iya, Siva lupa. Aduh. Yaudah nih. Kamu nonton deh, kartun suka kamu deh. Aduh, mata sepet banget deh. Ngantuk. Aduh. Ya jelas lah, kan dia ngantuk. Orang itu makannya habis, dua piring lagi. Ya iyalah, kan gak ada yang makan. Daripada mubazir, mendingan Kak Dian makan. Aduh. Kak Dian mau tidur dulu. Aduh.